Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Edi Prabowo yang tadi kita lihat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar, hanya divonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar, teman-teman, seorang ibu 3 anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga 5 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Sementara sang bandarnya masih belum tertangkap, masih melenggang di luar sana. Sudah bergabung dari Makassar Nenek Hasnia, ibu dari Hardianti dan kuasa hukum Hardianti dari PBH Pradi Makassar, Tri Aryadi Rahmat. Selamat malam Pak Tri. Assalamualaikum, selamat malam Nenek Hasnia. Selamat malam Mbak Ana. Saya ke Pak Tri dulu ya. Jadi ini 5 tahun penjara itu sudah vonis ya? Ya, sudah vonis 5 tahun, denda 1 miliar, subsidi 3 bulan. Denda 1 miliar? Iya, 1 miliar. Untuk menjual epek, denda 1 miliar. Oke, vonis 5 tahun. Nah, fakta bahwa klien Anda ini orang tua tunggal, 3 anak kecil-kecil, tulang punggung keluarga, ekonomi miskin, itu sama sekali tidak jadi pertimbangan hakim? Tidak sama sekali. Kondisi sosial ekonominya dan sebagainya tidak jadi pertimbangan sama sekali? Tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Jadi apa saja kejanggalan yang Anda lihat dari pertimbangan-pertimbangan maupun dari keseluruhan proses yang dialami klien Anda? Pada prosesnya itu fakta persidangan, klien saya Hardianti ini berdasarkan bukti yang dihadirkan jaksa itu terbukti dia menggunakan narkoba. Seharusnya kan jaksa dalam pedoman nomor 1 tahun 2021 itu harusnya mempertimbangkan kondisi sosial dari Ibu Hardianti ini. Nah, dan pertimbangan kalau Ibu Hardianti ini adalah single parent dan memiliki 3 orang anak, itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Sementara menurut Anda, seharusnya karena statusnya sebagai pengguna, tidak layak dijatuhi hukuman setinggi itu, 5 tahun penjara, 1 miliar rupiah, sementara bandarnya masih buron? Betul ya. Baik, saya mau ke Ibu, ke Nenek Hasnia. Nenek, kapan terakhir ketemu anak, Nek? Ketemu dengan Mbak Hardianti, Nek? Bulan puasa. Bulan puasa, Nenek jenguk ke penjara? Iya. Bagaimana, Nek, kondisi anak, Nek? Baik. Baik. Apa yang waktu itu disampaikan? Nenek datang ke sana bawa cucu-cucu, bawa anaknya Bu Hardianti? Iya. Jadi anak-anak sempat terakhir ketemu ibunya di bulan puasa itu ya, Nek? Iya. Kondisi anak-anak, kondisi cucu bagaimana, Nek, sekarang? Ya, alhamdulillah. Baik. Siapa, Nek, yang ngurus keperluan sehari-hari? Nenek sendiri yang urus? Iya. Uangnya dari mana, Nenek? Kerja apa, Nek? Jual nasi. Jual nasi? Iya. Dapat berapa itu, Nek? Cukup untuk bayar, untuk beli-beli kebutuhan, untuk membiayai cucu nenek cukup? Jual nasi itu? Tidak. Nggak cukup, Nek, ya? Biasanya dapat berapa uang, Nek, sehari atau satu bulan? Nenek?
Ya. Biasanya dapat berapa uang kalau nggak cukup? Jadi bagaimana caranya nenek kasih makan cucu, Nek? Ya, ngutang. Hutang. Sudah ya. Berapa? Nenek mau cerita ke saya sudah berapa hutangnya sekarang, Nek? Atau nenek malu cerita? Tidak apa-apa kalau nenek tidak mau sebut, tapi saya ingin tahu, siapa tahu nanti ada pemirsa Mata Najwa mau bantu, Nek. Berapa hutangnya, Nek, sekarang? Baik, nanti nenek... Ya, hutang. Gimana, Nek? Nanti nenek bisik-bisik saja ke saya ya, Nek, setelah siaran Mata Najwa ya. Nanti bisik-bisik saja ke saya, insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Tri Aryadi, jadi sekarang proses hukumnya yang Anda dan teman-teman kuasa hukum lakukan di PBH Pradi apa saja? Untuk sekarang ini, tadi kita sudah menyatakan banding. Banding ya, jadi sekarang dan dalam proses banding? Iya, proses banding. Dan spesifik yang Anda sebutkan dalam proses banding itu dalam apa namanya berbagai penegakan proses penegakan hukum itu, jadi Anda spesifiknya meminta apa sekarang? Rehabilitasi, hukuman rehabilitasi. Rehabilitasi dan keringanan. Oke, malam ini Mata Najwa kita membandingkan Pak Tri Aryadi, membandingkan berbagai kasus yang melibatkan petinggi dengan kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil seperti klien Anda. Apa yang Anda lihat? Disparitas yang terjadi ini bagaimana Anda lihat? Kalau menurut saya sih itu ada diskriminasi terhadap wanita miskin dibanding orang-orang yang memiliki jabatan. Karena di mana klien saya ini, dia juga seorang perempuan yang memiliki anak. Contoh pembanding Jaksa Pinangki, pertimbangan hakim itu dia memiliki anak dan dia perempuan yang harus dilindungi. Tapi di klien kami ini tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut. Itu saja sih, Mbak. Itu yang Anda lihat, betul-betul perbedaan yang Anda alami dan Anda tangani langsung. Baik. Kurnia, ini contoh, apakah ini contoh yang terlalu ekstrim? Terlalu ekstrimkah saya menghadirkan kasus ini atau memang ini kenyataan di lapangan? Saya rasa ini sangat penting untuk dikabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya Dewi keadilan itu tidak lagi adil, Mbak Nana. Saya cukup terenyuh mendengar cerita nenek tadi ya. Seorang nenek yang dia tidak mampu membayar hutangnya, tapi di waktu yang sama ada menteri aktif Edi Prabowo, korupsinya 25 miliar, Mbak Nana, di tengah pandemi. Bagi saya pribadi, anak dari nenek Herdianti ataupun tadi Mbak Isma tidak selayaknya masuk ke lapas ya. Bagi saya orang-orang seperti Edi Prabowo, Joko Chandra, Pinangki, merekalah yang harus masuk sel penjara selama seumur hidup. Tadi menggambarkan dua hal Mbak Nana, kalau Mbak Isma tadi diputar ulang lapasnya, coba kita bandingkan dengan lapas koruptor. Tadi tidur beralaskan tikar, koruptor masih enak mendapatkan AC mungkin, TV dan lain sebagainya. Baru-baru ini seorang koruptor menggunakan handphone. Disebut saja namanya. Lembaga pemasyarakatan. Disebut saja namanya Setia Novanto yang waktu itu saya jenguk juga di penjara dan penjaranya enak sekali waktu itu. Dan itu yang menimbulkan ironi sekali Mbak Nana. Selain dari itu juga yang penting untuk digarisbawahi adalah ada pasal 52 KUHP, pemberatan bagi pejabat publik. Dan itu seakan jaksa, Kejaksaan Agung, KPK, ataupun lembaga kekuasaan kehakiman lupa bahwa ada pasal itu dan mesti dikenakan kepada orang-orang seperti Juliari ataupun Edi Prabowo. Dan juga kita harus melihat penegakan hukum itu tidak selamanya soal kepastian hukum, penegakan hukum itu esensinya adalah keadilan. Apakah adil seseorang yang single parents punya anak dan tadi Mbak Isma dan lain sebagainya hanya karena mengunggah Facebook? Terus harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi saya rasa ini yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bahwa puluhan tahun Republik ini merdeka, ternyata penegakan hukum kita masih nol besar, Mbak Nana. Keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia, itu judul Mata Najwa malam ini. Kita akan bahas syarat-syarat apa saja yang ternyata hanya menimpa
kalangan tertentu dan kenikmatan apa saja yang selama ini dinikmati oleh orang yang punya kuasa dan punya uang. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda ironi yang satu lagi. Spesifik kita bicara soal kasus bansos. Ada seorang warga yang menggugat kasus bansos ini tapi gugatannya ditolak. Sementara mantan Menteri Sosial tuntutannya yang tadinya katanya akan maksimal hanya 11 tahun penjara. Saya akan berbincang juga dengan pengacara Juliari Batubara yang sudah bergabung di Mata Najwa setelah pariwara. Terima kasih banyak teman-teman dari Makassar. Terima kasih Pak Tri Ariyadi sudah mau bercerita di Mata Najwa. Kita akan kawal terus itu bandingnya. Semoga saja hakimnya akan bisa memiliki kepekaan dan hati nurani untuk melihat situasi. Nenek Hasnia, terima kasih sudah mau bercerita. Mudah-mudahan sehat terus untuk nenek, untuk tiga cucu. Dan insya Allah mudah-mudahan akan dibantu untuk kebutuhan hidup nenek dan cucu-cucu ya, Nek. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Assalamualaikum. Setelah ini kita akan bahas Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, di Mata Najwa. Keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia.